ganteng Alhamdulillah. Alhamdulillah Bagaimana kabar sahabat super semua yang di Wow hebat jujur keren malam hari ini tema kita soal capek deh untuk lebih jelasnya apa tentang capek kita tanya langsung ama sumbernya Pak Mario Teguh Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan secara khusus program ini tidak usah diberikan warning bahwa Golden Waste malam ini mengandung humor. Karena wajah Mas Mongol sudah mengiklankan saya tidak bisa membayangkan dia melamar untuk menikah. Itu, <tuk> itu. calon mertuanya kan mesti bertanya, You serius gitu? So, sahabat-sahabat saya yang super malam ini kita bahas capek deh karena ada orang-orang yang sangat ahli menjadikan dirinya membosankan. Nah kita itu secara alamnya kalau bertemu dengan orang ingin membantu. Dan orang-orang yang meletihkan itu selalu mengeluh. Dan respon otomatis kita kalau ada orang mengeluh adalah menasehati. Dan orang-orang ini kalau dinasehati apa yang dilakukan? Membantah. Dia berikan kita lebih banyak alasan untuk mengeluh dan membuktikan bahwa kita salah. Sampai akhirnya kita bilang, capek deh. toh. So malam ini supaya kita tidak terlalu capek kita ditemani oleh orang yang wajahnya mengembirakan. Terima kasih atas kehadiran Anda. Itu. Terima kasih. Super sekali, Pak. Aduh. Sahabat-sahabat super gantengan mana? Pulang nih kalau nggak ngaku. Mongol mau nanya nih Pak boleh silakan, ya, Pak ya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang meletihkan itu Pak? Ciri-ciri orang iya. yang meletihkan, pengeluh ya satu dulu ya, pengeluh tapi sombong. Pernah tahu orang yang mengeluh tapi sombong? Hidupnya susah tapi tidak mau diajarin. Dan kalau dinasihati dia bilang apa? Saya sudah tahu semua itu. Nah kalau dia sudah tahu semua itu, kenapa hidupnya masih susah? Orang-orang seperti ini meletihkan sekali dan wanita remaja putri jangan sekali-kali memikirkan hubungan panjang dengan orang seperti itu. Karena hidup Anda nanti akan menasehati seorang pria yang takut menghadapi dunia, tapi bicaranya dari keadaan lemah besar sekali, menyalahkan segala sesuatu mau mengubah sistem negara. <guluh> ya tahu? mau Republik Indonesia mau dijadikan paguyuban. Gitu. Karena konsepnya besar sekali tetapi dia sebetulnya sedang disiksa oleh kecilnya keberanian. Nah tapi karena program ini adalah program kasih sayang, maka meskipun dia meletihkan, upayakan disampaikannya kebaikan karena tugas kita bukan mengubah orang. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan, peran untuk mengubah orang itu adalah peran Tuhan. Itu. Wow, super sekali Pak Mario. Terima kasih, Mas. Mongol kelihatan super, Pak? Kelihatan super sekali. Amin, ya. Pak. Ada ya. yang mau nanya, Pak? Nih, dari silakan, Amin. silakan, Mas. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Salam super yang kuhormati Pak oh, Mario. Nama saya Pauzi dari Serpong. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Saya capek lihat Pak Mario teguh. <laughs> saya mengerti, Pak. Istri saya juga merasa begitu. <laughs> <menge> <laughs> Berikan saya tips super agar saya bisa berdiri seperti Pak Mari Teguh suatu hari nanti begitu terima kasih sahabat-sahabat saya yang super orang-orang yang berhasil itu selalu tampil lebih pandai daripada aslinya tampil lebih berani daripada aslinya tampil lebih yakin daripada aslinya Orang-orang yang berhasil itu selalu mengawali kehidupan dari rasa takut. Dari rasa minder, dari rasa tidak berhak. Tetapi dia harus berhasil maka dia tampil gagal. Perhatikan itu. Orang-orang yang tidak begitu pandai tapi pangkatnya tinggi selalu kan mengangguknya pelan. Hmm. Oh iya, yeah. gampang itu. Coba suruh jelaskan lebih lanjut. Dia tidak akan bicara karena khawatir ketahuan tidak tahu. Berarti looks, penampilan itu berperan sekali bagi keberhasilan masyarakat. Nah jangan sampai kita yang pandai-pandai kalah dengan orang yang hanya tahu tampil. Jadi kesan kita berkelas mengakibatkan perlakuan berkelas. Jadi kalau begitu cara paling sederhana adalah meniru orang yang sudah jadi. Itu sebabnya cara-satu cara bagi anak muda untuk membangun karir adalah mengambil orang yang sudah berhasil di bidang dia, di bidangnya, bidang saya. Saya ambil satu orang, lalu saya tiru persis. Karena saya lebih muda, maka saya menirunya dengan potensi menambahi dari kualitas saya. Iya. Yeah. So, kalau tadi Anda katakan, Pak, berdiri. Lihat. Rambut Anda lebih banyak dari saya. Bisa dibayangkan nanti kalau dia bisa bicara seperti saya dengan rambut lebih banyak? Coba, tapi saya tidak khawatir kalau betul-betul rambut saya habis, alis saya mau saya panjangkan, saya sisir ke atas. Super sekali, hebat pak! Mudah-mudahan pangka habis rambutnya. Sip, tolong dicatat, dicat di catatan Anda. Ya Pak, nggak bawa, nggak bawa kertas. Kaum dua apa Pak? Aduh, wah dikerjain, wah dikerjain, kayak setrum coy. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Tapi, pak, masih ada yang sahabat-sahabat super semua, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan kembali dalam acara Mario Teguh. Golden, Goldenways. Ways. Mau nasihatin orang, orang nangis. Kalaupun nggak dinasihatin nangis, dia marah-marah. Emang lu lebih bener? Muka lu aja udah begitu? Nah, gimana? Apakah dia salah mengatakan itu?